Halo bapak-bapak dan calon bapak-bapak, kita balik lagi di mana yo? Ini bapak lagi bingung pak main game apa lagi nih pak? Tapi daripada mengisi kekosongan, mendingan bapak-bapak temenin saya ngerakit model kit biar kayak Ariel Noah gitu pak. Yuk kita mulai ngerakit Gundam. Ya ini dia Gundamnya pak, kita bikin yuk. Nah ini pak. Kita ngerakit Gundam sambil saya curhat-curhat dikit lah pak. Masalah kehidupan. Lagi ini saya ini pak lagi krisis apa istilahnya sekarang nih. Krisis uang. Bukan krisis uang ya. Lagi ini aja. Lagi ngerasa apa ya. Lagi ngerasa gini nih pak. Ini kita sambil kita mulai ya. Kita dari yang. Dulu deh. Ini gimana pak cara motongnya. Tenang. Ini ada yang namanya. Tang tuh bisa kita potong-potong sini, kita sambil potong sambil curhat. Iya pak, saya lagi ngerasa gini pak, ada kejadian gini ceritanya. Saya lagi ngobrol nih, ada orang, sebut aja Anton, enggak lah, sebut aja ya orang lah, adalah orang yang dibilang dekat-dekat lah, termasuk dekat pak. Lagi dia nanya nih gini 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 gini, ya udah saya jelasin kan, emang emang posisinya dia sih bos ya, maksudnya bos tuh dia punya posisi lah, punya posisi di kerjaan, di keluarga. Terus saya jelasin, tiba-tiba dia, saya lagi jelasin nih ya, tiba-tiba dia nelpon orang. Jadi saya lagi ngomong, dia tiba-tiba nelpon orang, nggak bilang pak bentar pak saya telepon dulu atau gimana, kayak dia langsung tiba-tiba telepon ya kan, kesel ya, kita lagi ngomong tau-tau dia kayak gitu kelakuannya. Aduh, ada ya orang kayak gitu ya, maksudnya gak diajarin sopan santun atau apa gitu ya, aneh banget bener pak. Itu satu. Terus kedua, kita gabungin misalnya nih, bisa nih digabungin tuh, kita gabungin dulu deh. Apa sih bapak ini ngomongin apa? Enggak, sebenarnya sih saya lagi ini aja pak, lagi gundah gulana gitu. Gundah gulana kenapa? Ya itu masalahnya kan gini pak, kita semakin gede kan, lingkup pertemanan kita juga makin kecil kan pak ya. Sadar nggak sadar sih, coba zaman kuliah kita punya berapa teman, punya berapa teman perempuan. Sekarang kan terbatas, kita udah berumah tangga. Teman yang biasa kita main juga zaman kuliah, sekarang udah punya keluarga masing-masing. Diajak main game juga udah susah. Diajak ngopi tuh ya pak ya. Gak tau ya, gak tau circle saya doang atau gimana. Cuman kalau kita mau janjian ngopi itu minimal sebulan sebelumnya tuh udah janjian dulu pak. Biar ngatur waktu, biar bisa ketemu. Makanya nih saya tuh lagi ngerasa aduh pengen banget deh ngumpul bareng teman-teman yang zaman dulu kuliah tuh bareng terus. Ada loh rasa itu pak. Bapak ada ngerasa kayak gitu juga nggak pak? Kangen zaman-zaman kuliah, nggak tahu ya. Kalau saya tuh lebih berkesan kuliah daripada SMA ya. Kenapa ya? Ini kita gabungin dulu pak. Ini tuh gabungin. Oh ini juga ada ininya pak. Ada manualnya. Tenang aja. Cuman kayaknya yang bisa saya gabungin dulu deh. Itu pak sampai saya cerita-cerita. Cerita apa lagi? Cerita masalah. Ini pak, achievement saya sebagai bapak hari ini. Jadi itu ya, mesin cuci udah seminggu nih pak, airnya nggak bisa keluar tuh, maksudnya tuh gini pak, udah nyuci, cuman airnya pas dikeringin tuh mandek di situ, nggak keluar ke pembuangan. Saya sebagai seorang laki-laki tulen pak ya, ngeliat gitu kan gregetan kan. Kotak hati kok kenapa ini ya, udah saya cari di manual booknya, oh di reset katanya, reset mesin cucinya katanya. Ini mesin cucinya kebetulan mereknya Sumsang yang top loader yang tutup atas, siapa tahu bapak juga pakai gitu, jadi biar sekalian sharing aja. Baca di manualnya, oh ngereset gitu caranya, siapa tahu tuh waktu kemarin tuh sempat kejadian lagi nyuci mati lampu, takutnya saya mikirnya itu konslet gara-gara apa namanya, gara-gara mati lampu pak. Saya reset, saya cobain lagi, loh kok masih
masih apa namanya, masih mampet. Ya udah, saya coba utak-atik lagi, nggak bisa. Saya coba bongkar nih, Pak. Nih, saya nggak punya pengalaman apa-apa nih. Saya bukan teknik mesin, saya teknik sipil, Pak. Taunya beton sama apa coba? Beton, besi, tulangan. Ya, begitulah. Saya taunya cuma itu. Kalau soal elektrikal, saya nggak ngerti deh. Lepas tangan deh. Cuman tadi saya memberanikan diri, Pak. Saya bongkar itu mesin, Pak. Bongkar, nggak bongkar semuanya ya. Bongkar bagian belakangnya aja. Cuman diintip-intip doang ya. Saya telusurin. Telusurin. Saya mikirnya gini. Ini kok nggak bisa, Pak? Ini kemana ya? Posisinya ya? Ntar dulu, Pak. Ini tuh di... Ntar. Kita lihat dulu. Ini di atas kaki. Ini nih. Ini ke bawah. Di atas kaki ada itu. Ini. Bukan. Ini pakai tangan, Pak. Oh, ini. Ini kaki. Ini kaki. Badannya mana nih? Oh, ini badan, Pak. Oh, ini ininya nih. Nah. Ini sini. Ini sini. Bener nggak? Coba ya kita susun gini dulu ya, Pak. Ya. Ini juga saya baru pertama nih main nih. Ini sini, betul? Ini tangan nih, sama nggak? Tangan, oh ini ada ininya, ada ininya nih, ada asnya, as joinnya, ada ball joinnya nih. Sini, kok tapi aneh, ada gini tapi ada ball joinnya. Oh ini dulu ternyata. Nah ini gini, ini tangan. Nah, op op. Ayo, tadi saya cerita sampai mana, Pak? Kok saya lupa ya? Mesin cuci ya? Bener nggak mesin cuci? Oh ya, saya bongkar. Makanya saya lusurin tuh. Saya cobain kuras airnya. Nggak bisa keluar. Emang di pembuangan kok nggak keluar air? Saya mikir pasti saluran, saringan saluran pembuangannya, Pak. Ternyata saluran saringan pembuangan tuh nggak ada di mesin cuci ini. Aneh sih sebenarnya. Kenapa nggak ada ya? Harusnya kan ada ya. Cuman buat apa sih juga ya disaring ya? Kalau dibuang ya, kalau buat air masuk masih oke lah ya. Oh ini nih masuk sini. Aduh, ini sini. Oh gitu, oke. Ini gini gini. Ini kepala. Ini. Udah. Terus ini di mana nih, Pak? Ini masuk ini. Sini ya. Depan ya, situ. Ini di mana? Ini. Oh ya, bisa. Di sini. Ini sini. Cepet banget ya. Ya begitulah, Pak. Ya jadi gitu, udah saya urutin ke belakang. Saya bongkar tuh saluran pembuangannya, Pak. Pak. Pakai obeng yang jelas, nggak saya patahin. Buka. Saya sodok tuh pakai tangan tuh salurannya tuh. Basah tuh. Enak nggak? Nggak lah. Besok kostak lah. Oh, ini ada saringan nih, saya pikir ya. Saya intip tuh. Yang lubang basah-basah itu saya intip. Cet. Totonya uang receh, Pak. Uang 1.000-an, ada 5 nutupin saluran pembuangan, Pak. Saya tahu nih akar penyebabnya. Saya kobok, saya ambil itu uang udah sampai kuning banget, kayaknya udah lama sih di situ. Saya baru nge, saya cobain lagi mesin cucinya, lancar, Pak. Itu, Pak, senangnya, Pak, saya tuh ngerasa sebagai seorang laki-laki, wah, akhirnya saya bermanfaat juga ini ya, bisa benerin mesin cuci ya. Terus habis itu saya nggak mau ini lagi, Pak, nggak mau nyerah lagi. Kloset, Pak, itu airnya bocor, Pak, di flashnya, di lubang pembuang, di lubang inilah. Ini kan kloset Toto yang lama nih, Pak, yang masih di engkol. Udah ganti karet itunya masih aja bocor. Akhirnya gara-gara saya kesel, Pak ya, saya ikat pakai tali. Ya gitulah pokoknya lah, gimana ya kondisinya ya. Pokoknya itu kan ada karet di dalamnya tuh. Kalau di flash di engkol tuh karetnya ngangkat. Nah bagian si karetnya itu saya akalin lah pakai tali, pak. Akhirnya bisa juga, Pak. Akhirnya hari ini 2 kerjaan bapak-bapak saya tuh apa ya,
checklist lah. Akhirnya ada yang bisa saya benerin juga ya. Saya masih belum bisa benerin lemari es sama setrikaan tuh. Saya belum bisa tuh. Kalau kalau kayak mesin cuci boleh, boleh lah. Saya udah kebayang lah. Kalau cuma saluran pembuangan mah gampang, Pak. Ya, lanjut lagi nih. Ini game. Ini kita udah semua biasanya nih. Kalau saya zaman SMP dulu nih bikin-bikin ginian nih. Saya dulu nggak main Gundam sih. Mainnya ini loh yang pesawat-pesawat pesawat-pesawat tempur yang kayak gitu. Cuman jadinya sampah, Pak. Apalagi zaman sekarang nih. Pernah suatu waktu saya beli Gundam nih. Udah diapik-apik, dicet, dipajang, datang nih keponakan. Datang sepupu, dimainin kayak layaknya robot mainan. Patah, ya udahlah. Jadinya sampai sekarang saya udahlah. Nggak ada beli-beli ginian lagi nih. Assembly. Ya gitu lah assembly. Ini, nah ini dia nih catnya, Pak. Ini ada dua nih. Ada yang warna ini, ada yang warna ini. Kita pakai warna eclipse aja kali ya. Lebih sabi ya. Sabi juga ya. Bisa lah ini. Kita breakdown dulu nih, Pak. Ininya, hop. Ah, kita cat ininya dulu nih. Si congore ini nih. Congore kita cat dulu. Warnanya apa sih nih? Warna dasarnya. Ini itu tab. Nah, kita warna abu-abu ya. Abu-abu ini ya, betul? Oh iya. Abu-abu, udah matanya hijau. Waduh, susah banget, Pak. Ini pakai, kita bisa pakai ini, Pak. Pakai apa namanya? Ini namanya apa ya? Isolasi sih. Bahasa ininya apa ya? Bahasa istilah model kitnya apa ya namanya ya? Hop, nah mantap ya saya ya. Ini sini. Tengah-tengah dong. Hop, nah. Mana hijau? Sip. Cek. Oh iya, sekalian cerita gini, Bapak pernah nggak ngerasa gini, Pak? Ngerasa kok teman-teman Bapak semasa kuliah kok udah sampai jauh-jauh ya, Pak ya? Sampai jauh-jauh tuh maksud saya sampai udah, oh ini cabut dulu deh. Udah ada yang jadi ini, udah ada yang jadi ini gitu. Sedangkan bapaknya kok masih gini-gini aja. Gitu, Pak. Saya lagi ngerasa sempat kayak gitu juga tuh, Pak. Cuman setelah saya pikir-pikir, ya tiap-tiap apa namanya? Tiap orang ada masa waktunya lah kapan mereka ini ya. Cuman kadang ada teman saya ini teman dari SMA malah. SMA sampai sekarang nih. SMA saya tuh berarti berapa tahun yang lalu ya? Berapa puluh tahun yang lalu ya? Berapa puluh tahun yang lalu? 20 berarti. Saya SMA tahun 2003 tuh SMA tuh lulus. Enggak lulus. SMA 2003 lulus 2004 tuh saya. Cuman dari SMA sampai sekarang dia, saya ngambil sipil, dianya ngambil kedokteran, Pak. Dianya ngambil kedokteran, dianya sibuk, bukan sibuk belajar ya. Ya kitanya, kan kalau sipil rada ini ya, rada ya rada-rada koboy lah, rada santai lah ininya ya. Apa namanya kuliahnya? Belajar sampai sekarang. Sekarang tahu dia jadi apa, Pak? Jadi dokter polisi, pangkatnya udah bunga dua deh kalau nggak salah. Seangkatan saya itu. Udah sampai sana orang. Saya masih gini-gini aja lihat main game. Ya tapi gimana ya, Pak ya? Ya tiap orang ada ininya sih. Balik lagi ada apa namanya? Ada waktu kapan dia ininya. Cuman jangan diem-diem baik. Usaha juga sih sebenarnya. Gimana, Pak? Kalau udah usaha tapi masih gitu-gitu aja ya. Sabar aja, Pak. Pasti dikasih rezeki lah semua orang juga. Gak mungkin kita sama apa namanya ya, sama Tuhan kita didiemin aja kalau kita misalnya udah usaha semaksimal mungkin. Masa iya nggak dikasih? Pasti dikasih, Pak. Cuma tinggal tunggu sabar aja. Cet. Nah, itu ya itunya ada putihnya sininya, Pak. Gimana dong? Apalah. Ini kita tutup lagi pakai yang ini hijau. Hop.
Ah. Kalau saya tuh ya Pak ya, sekalian cerita lagi, saya tuh tipe orang tuh yang seneng ini Pak, seneng ngumpul, cuman kadang emang ya, emang udah bukan waktunya ini sih Pak. Jadi kadang tuh teman-teman semasa kuliah tuh juga emang udah pada sibuk-sibuk sendiri, bukan sibuk sendiri, emang udah pada sibuk masing-masing lah kasarnya. Ada yang udah, ya maksudnya kan udah, yang jelas udah pasti udah pada berkeluarga. Itu cuman kadang kan kalau saya sih ya kayaknya tuh masih pengen inilah, masih pengen ngerasain masa-masa kuliah gitu, ngobrol ngopi gitu. Cuman yang lainnya kok pada ini ya apa ya, pada sibuk ya. Kadang kalau saya ngajak itu kayak kok saya sendiri yang semangat, yang lainnya malah kayak diem-diem baik. Jadi kadang ya udahlah. Hop. Ini cakep ya, ini udah kan? Udah ini bisa di ini Pak, namanya dipin wash namanya. Tuh, hitamin tuh mata itu. Kita gini ini. Cet cet cet. Nah, kepala gue udah lagi. Harusnya sih belakangan aja sih ini, cuma saya penasaran aja gini gimana. Ini kepala udah ini Pak. Terus ini leher nih kita warnain abu-abu. Selesai. Ceklek. Terus bagian sini warna merah. Merah. Udah. Kok nggak bisa ya? Salah apa saya? Taruh dulu deh sini. Itu udah. Sekarang ini. Bagian apa nih? Ntar Pak ngopi dulu Pak. Wah, ngomongin ngopi nih. Bapak-bapak pasti suka kopi kan? Bapak pernah ngerasa nggak Pak? Kalau saya ya, gara-gara musim apa namanya ya, kopi-kopi Arabica Robusta ini yang lagi hit sekarang zaman kuliah, kita dulu kan nggak ada kan Pak, paling Nescafe, Indocafe, Coffee Make palingan, atau apa lagi ya kopi zaman dulu ya, Coffee Make, Indocafe, Cappuccino yang gitu-gitulah yang sasetan. Dulu kan kita minum gituan ya. Aduh, udah salah. Salah nih. Oh, sama ABC, susu, kopi susu ABC ya kalau nggak salah ya. Nah, saya semenjak kenal kopi yang benar-benar dari apa namanya? Yang dari ini loh Pak, yang dari biji. Biji ya, dari green bean. Bukan green bean namanya lagi. Dari apa itu istilahnya? Ya dari situlah. Entar. Kan untung kan, mending kita ini warna abu-abu itu ya, ntar chat dulu lah, gak apa-apa lah. Set ya udah ngenal kopi yang dari biji gitu Pak, yang asli langsung kita ngegrind sendiri, minum kopi saset kok langsung mah ya. Itu umur atau emang perut kita jadi udah gak kebiasa sama kopi-kopi yang begituan Pak ya? Apalagi kok kopi susu ABC tuh, apa ABC, ABC, ah, ABC kopi susu tuh, aduh, itu jantung, udah nggak bisa tidur, ngaco banget tuh kopi, isinya apa ya, saya pikir-pikir ya, ini udah, sip, sekarang warna birunya, warna bukan biru ya, apa ya namanya, hitam ya, biru dongker, ungu, tau dah, ya semacam itulah. Ini kita taruh sini. Ini tuh jadi kemarin tuh udah lama sih cerita aja saya. Iseng beli ini Pak. Iseng beli apa namanya? Iseng beli ini. Apa sih? Apa namanya? Iseng beli mesin kopi Pak. Yang sejutaan lah. Sejutaan. Eh ternyata emang bener ya, bener kenapa Pak? Lebih irit daripada kita beli misalnya latte yang di mana misalnya, yang di ya coffee stok, toko kopi gitulah. Akhirnya saya belajar sendiri Pak, belajar ngelatte art Pak.
belajar ngelatte art. Ya Allah, ini kesemprot pak. Belajar ngelatte art, ya lumayan lah. Jadinya kebiasaan minum kopi tiap hari. Borosnya apa? Borosnya yaitu klik, masuk pak. Borosnya apa ya? Borosnya beli biji kopinya pak. Ternyata, bisa itu, gagah ya pak ya. Borosnya apa ya? Itu beli biji kopinya pak. Seminggu beli yang berapa tuh? 100 gram ya? 100 gram ya? 100 ya kalau salah, iya. Tapi nikmat lah buatan sendiri. Cuman balik lagi sih pak, lebih enak dibuatin orang sebenarnya. Gagal pak nih pak. Udah badan kepala jadi ini kita cat warna merah. Ininya merah ya betul bagian sini nih pak. Kita cat warna merah. Udah kita masukin dulu. Hit. Ini cakep cakep. Itu pak, kopi udah tuh. Kalau bapak kopi suka apa pak? Masih suka kopi sasetan atau kopi-kopi yang ini? Paling segar emang katanya ya, bagus tuh kopi bener-bener campur sama air, jangan pakai gula. Ya udah, jelas itu namanya V60 ya, istilahnya ya. Saya kurang paham sih, V60 atau Japanese lah. Itu Japanese itu, aduh, seger loh pak. Saya lagi apa ya namanya ya, sama Japanese tuh asal biji kopinya yang benar ya. Saya nggak hafal sih istilah biji kopi dari mana, cuman kadang tuh kalau belinya ini nggak sengaja yang enak tuh ini kopi benar-benar kopi gitu pak, rasanya enak gitu di filter doang. Kebawa itu udah chip. Waduh, ada buah-buahnya ya. Oh iya pak, saya udah cerita belum pak? Aduh, ini 3-5 hari ini nih istri saya lagi keluar kota pak. Saya ngurusin anak-anak. Waduh, capek pak ya. Secapek-capeknya kita diri kerjaan pak, di kantor atau di bisnis kah? Di apanya lah. Lebih capek ngurus rumah emang pak. Makanya pak, istri itu sebenarnya kayak marah-marah, kita datang marah. Misalnya curhat dong pak, ya enggak maksudnya kadang kan suka gitu ya, kita udah capek kerja istri datang marah-marah. Cuman emang iya pak, di rumah tuh lebih capek pak. Saya lebih mendingan capek di kantor dah daripada capek ngurusin rumah. Nah gitu pak, jadi ya sabar-sabar aja pak, sabar ngadepin dunia, sabar ngadepin rumah tangga, sabar semua. Kok putih sih pak? Ini kan warnanya biru tua. Biru tua tuh hitam sih, ini saya mikirnya hitam kali ya. Ini, oh ini juga ada abu-abunya pak. Ternyata pak, ntar saya bongkar dulu nih. Hop, hop. Sininya abu-abu pak. Oh iya pak, bapak punya teman dekat pas kuliah, cuman sekarang jadi berubah gara-gara posisi lagi, gara-gara jabatan dan lain-lain nggak pak? Kalau saya, alhamdulillah nggak ada sih ya, teman saya sih aman-aman semua, baik-baik semua, cuman ada tuh salah satu teman istri suaminya tuh, padahal orangnya taat agama loh pak ya, taat agama tuh dia udah nggak dengerin musik, udah nggak inilah, cuman kok kayak kalau saya ajak ngobrol ya kayak ini loh pak, kayak nggak mau dengerin gitu loh. Malah saya datangnya itu kok kayak saya itu ini ya, kayak saya itu sampah gitu loh pak. Bukan sampah sih, sampah kasar banget sih, kalau sampah sih terlaluan. Bukan sampah, maksudnya kayak nggak mau dengerin apa bahasan topik saya, melenceng dari agama kali ya. Nggak juga lah, saya ngomong-ngomongnya standar aja, bercanda. Tapi saya mikir ada ya orang kayak gitu ya, aneh ya pak. Masalahnya kalau dianya nggak, bukan yang dekat-dekat agama, ya udahlah oke lah. Ini deket loh pak sama agama, sama aduh
Ya, kecet lagi nih. Ini putih nih harus ini. Nah. Gitu. Bapak ada teman-teman yang aneh juga nggak, Pak? Kita ngomongin teman-teman aneh, padahal sebenarnya kita juga sebenarnya di mata mereka juga aneh kali ya. Makanya kayak gitu. Gak apa-apalah. Namanya juga ini ya, kita ya introspeksi diri juga kadang kita sip ini, aduh atasnya putih lagi nih, ribet banget dah. Ribet. Ini masalahnya Pak ya, si sel isolasinya ini tuh kita nggak bisa apa namanya bentuk gitu loh. Ini dikit sini, up. Nah ini warna abu-abu. Sip. Nah, abu-abu atasnya putih. Aduh susah banget ini. Atasnya putih Pak. Ah. Ini. Hop. Ini. Lama juga ya main ginian Pak ya. Padahal ini game yang nggak perlu dipikirin. Oh iya Pak ya, buat minggu depan kita main apa Pak ya? Saya ada yang ngasih saran main apa? Teoton ya? Teoton dong Pak katanya. Ya deh, cobain deh. Siapa tahu ini saya apa namanya? Saya bukan tertarik ya, itu kayak SimCity sih ya. Kok saya lihat ya. Benar nggak Pak? Kayak SimCity cuman saya itu masih penasaran AirPods CEO Pak. Masa ya Kertajati 2 bisa bangkrut gitu kayak episode kemarin. Kan bikin malu. Itu tuh game tuh maksudnya game kedua tuh Power to the People saya gagal. AirPods CEO Kertajati 2 saya gagal. Gimana nih YouTube saya nih? Orang-orang ini bapak-bapak main game ngomongnya cuma tiap main game kok kalah terus. Iya sih. Gak apa-apa Pak ya, saya seneng mainnya. Jago sih enggak, cuman ya namanya juga usaha ya Pak ya. Usaha dong, usaha dulu, siapa tahu ada rezekinya. Ini kita taruh sini. Ini kita taruh sini. Aduh gak kelihatan ininya Pak, buletannya. Up. Nah. Oh. Ini saya juga mau cerita nih Pak, ada satu kasus nih Pak. Untuk apa namanya? Janganlah. Terlalu ini ya. Terlalu apa namanya? Terlalu janganlah, bukan buat diceritain nih. Nanti aja deh. Nanti siapa tahu kalau saya lagi pengen cerita, saya ceritain deh. Ada kasus juga nih kalau buat calon bapak-bapak nih. Tapi kalau kata saya, pokoknya intinya gini lah. Buat calon bapak-bapak. Buat calon bapak-bapak terutama. Hargain orang tua. Jadi ada kejadian gini, saya mau cerita nih. Keluarga apa? Ternyata zaman mudanya dulu si keluarga ini tuh saya juga baru tahu ya. Baru tahu tuh ternyata pas nikahnya itu enggak direstuin sama ibunya. Kenapa enggak direstuin? Kan orang tua enggak boleh kayak gitu dong. Kalau anaknya mau nikah ya jangan dihalangin lah katanya. Kan gitu ya Pak ya. Saya setuju sih kayak gitu sih. Cuman ternyata gara-gara beda agama. Dan orang tuanya ini juga sampai nangis katanya. Cuman kekeh. Akhirnya nikah. Oh iya ya. Ngomong terus ini udah. Kita sekarang ini nih. Bikin shield sama weaponnya nih. Aduh. Oh weaponnya mah gampang nih. Abu-abu doang ya. Sama hijau ya. Ntar abu-abu. Sat. Udah ini kita copot, coplok dulu. Ini copot. Ini
copot, ini warna abu-abu juga. Abu-abu. Hop, ininya warna dongker. Dongker. Ininya warna putih. Ah. Ada merahnya ya. Bentar. Merahnya gampang, itu mah tinggal gini doang nih. Shut. Ah. Ah, sip. Itu selesai. Sekarang ininya apa tadi, saya sampai mana sih, cerita tentang apa itu dia? Oh ya, nggak direstuin ya orang tuanya. Eh, ternyata beda agama pak, beda agama, dan ternyata istrinya tuh katanya masuk Islam juga. Masuk ya, masuk Islam, eh ya masuk masuk ke agama yang suaminya nih. Cuman nikahnya di agama istrinya, di tempat ibadah agama istrinya pak. Jadi yang datang, kalau laki-laki kan kalau di agama Islam kan nggak perlu ini apa ya, nggak perlu apa namanya, nggak perlu wali ya, cuman ini doang ya. Jadi yang datang ke pernikahannya tuh omnya, orang tuanya nggak ada yang datang. Gara-gara emang nggak setuju pak. Saya nggak tahu ya, di istrinya tuh sebenarnya juga setuju atau nggak setuju, saya nggak ngerti ya. Cuman nih dari pihak laki-lakinya yang saya tahu. Ini cek, ini selesai pak. Coba kita pasang dulu. Op. Oh ini nih hijaunya belum. Ini dulu nih, paling asik, seger. Op, kita taruhin dulu deh. Ini ada hijau ini di kekeran. Kekeran bahasa zaman kapan tuh, lihat kekeran. Di scope-nya kalau orang gaul bilang. Ini sini. Ini sini. Ini sini. Hop. Nah. Ya elah. Ah. Biar enggak kecet. Hop. Oh iya, saya nggak tahu tuh dari pihak istri itu gimana. Pokoknya acaranya di inilah, di rumah ibadahnya si istrinya. Udah, pok 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 pok. Tuh jalan tahun anaknya udah besar pak. Anaknya udah ya generasi apa ya, yang angkatan inilah 90-an akhir lah. Si anaknya juga tuh dari kuliah, dari SD, SMP, SMA tuh sebenarnya kalau ditanya agama dia juga nggak tahu pak, nggak tahu. Dan suatu hari ternyata apa namanya, dia baru-baru ini lah, nikah diem-diem, direstuin sama ibunya, di rumah ibadah ibunya, masuk ke agama ibunya, terus nggak cerita sama bapaknya, ya kan? Nah, pas saya tarik ulur itu, ya bener karma ke orang tua pak. Janganlah, makanya ke orang tua sebisa mungkin, mau sejahat apa mereka, mau se nggak sukanya kita sama mereka gara-gara hal tertentu, iyain aja pak. Berkah dari mereka pak, makanya. Ini saya ngomong kedalaman . Lagi bikin Gundam, ngomong kemana-mana. Ini udah jadi nih pak, mantap gak nih, mirip gak nih? Oh kita kasihin dulu pinwas dulu, ini yang buat detail-detail ini. Nah gitu pak, detail-detail garisnya biar lebih apa ya, lebih ininya kelihatan, lebih depthnya, lebih apa namanya, apa sih dong nih. Op Oh ya, makasih loh buat siapa ya kemarin ya, ada yang ini loh masih nonton video saya pas mulai dari subscriber saya masih 6 katanya. Pak, saya udah follow bapak dari subscribernya 6. Makasih banget loh. Makasih banget yang masih mau nyempetin nonton episode saya. Ini kita taruh lagi.
Gitu, jadi gitu Pak nih. Episode ini saya curhat aja deh. Curhat gara-gara saya juga bingung mau main game apa. Ya Allah, ininya abu-abunya Pak, ketinggalan Pak. Abu-abunya ketinggalan. Abu-abunya ketinggalan. Oh, ini bagian sini. Ntar dulu, kita ini dulu ya, beresin dulu ya ini ya. Nanti kita tinggal tocop, tocop. Tocop, tocop. Aduh. Sip, ini kita ini dulu, tutup, takut kesemprot Pak. Aduh. Nah. Tuk 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 tuk. Sip, mantap. Colok, colok. Ah, kita lihat udah sama semua. Cek cek cek, udah aman. Kita bikin, kita ada decal juga nih Pak, jangan salah, ini game ini lengkap ini decal tuh ada nih. Kita call satu-satu dulu nih, 02 kita cari, cari sini deh, sini ya, 02 ya, kita cek dulu. Widih, cakep ya, cakep dong, makanya nih beli Gundam lah. Aduh, ini nih yang putih ini nih Pak, PR Pak. Tinggalan saya. Segimana tadi ya? Seginilah kurang lebih. Ini gini. Ah. Putih. Sip. Nah, not bad. Sip. Ah. Kayak udah kayak Ariel Noah belum saya nih Pak, bikin ginian aman tuh, sama saya juga di chat-chat nih biar rapi tikel. Aduh, yang merahnya ya di sini. Op, coba cek tas, mantap ini udah semua nih, mantap gak Pak? Kita lihat, wede cakep ya. Cakep itu udah. Oh, ininya nih belum Pak. Aduh, duh. Pin mouse yang bagian sini. Nah, tuh. Baru kelihatan. Ah. Udah nih. Sip. Pin bawah, bawah, tacap dikit. Dah. Sip. Widih, akhirnya Ariel Noah nih kita nih Pak, bikin Gundam versi digital. Ya, mungkin gitu aja Pak. Buat minggu depan, kayak tadi saya bahas, saya masih memikirkan Theoton masih oke nggak Pak ya? Mainin aja lah ya, gas lah ya, kita coba. Minggu depan saya punya Theoton, dan gitu Airport CEO pengen saya mainin lagi, masih penasaran saya Pak, kenapa saya bisa kalah kemarin itu, main yang buruk. Udah tahu main simulasi, terus mainnya ini, buru-buru, langsung bikin semuanya ya, bangkrut lah. Saya itu kepikiran gini Pak, Airport CEO, kita lihat desain layout bandara di Indonesia, terus kita copy. Kita apa, istilahnya kita buat di Airport CEO. Saya lihat dari denah layout floor plan-nya bandara di Bandung, Husein Sastra Negara, kayaknya bisa tuh. Saya pengennya satu bandara, satu episode tuh. Biar cepet. Terus saya mainnya ini aja kali ya, sandbox aja kali ya. Gak usah pakai duit. Maksudnya duitnya yang unlimited. Ya, kita lihat lah minggu depan lah. Iya Pak. Segini dulu episode yang ngawur ngidul saya cuman bikin Gundam sama curhat yang entah berantah, yang bercanda aja sih Pak, itu biar sekalian apa ya, jadi teman ngobrol lah, siapa tahu bisa ada yang nyambung sama obrolan saya buat episode kali ini. Kita jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat buat bapak-bapak dan calon bapak-bapak, ingat yang sabar kalau ngadepin calon kalian. Iya Pak, sampai jumpa. Bye. Assalamualaikum.